A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus bersama adik-adik mengalunkan Ad-Dinu Lana. Sudah bersedia? Sudah. Kita mulakan, Rashid. Ad-Dinu Lana wal-haq lana wal-adl lana wal-kull lana. الإسلام لنا ديناً وجميع الكون لنا وطناً فتح الإسلام لنا ديناً وجميع الكون لنا وطناً توحيد الله لنا نور أتتنا الروح له سكناً أتتنا الروح له سكناً أتتنا الروح له سكنا وأول بيت نحفظه بالحياة الروح ويحفظنا وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد لأمتنا شعار المجد لأمتنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. Baiklah, kita terus ke segmen yang pertama. Kali ini sambungan daripada latihan suara, alunan suara mengikut rentak dan nada secara salalim nuzul dengan alunan graf yang disediakan. Kita telah membuat latihan yang pertama, iaitu secara gerak perlahan. Ingat lagi? Okay, cuba kita alunkan gerak perlahan. Satu, dua, mula. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Baiklah, latihan kita yang kedua iaitu dengan alunan yang tempo yang laju. Satu, dua, mula. Okay, seterusnya kita sambung daripada bawah ke atas. Boleh? Boleh. Mana kita sambung daripada selepas last sekali, macam mana yang keempat? Cuba. Angkat sikit tu. Kemudian turun balik. Satu, dua, tiga, empat. Cuba. Kita tukarkan ha 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 dengan dekat di hati. Boleh? Boleh. Ha,
Okey, kita ambil balik ya. Yang apa ni? Yang laju dulu. Okey, satu dua mula. Terus. Dekat di hati. Bagus, kita dengarkan. Uda cuba. Kemudian Umi sambung naik eh. Okey, cuba. Tak sampai suara. Amalina, cuba. Dekat di hati. Lambat. Dekat jadi terkejut. Dekat. Dekat di hati. Okey, sekali lagi. Semua sekali. Satu, dua, mula. Kita berehat dahulu dan insyaAllah kita akan ke segmen yang kedua selepas ini dalam rancangan Mari Bertanya. Baiklah, kita ke segmen yang kedua iaitu seperti biasa kita mengalunkan sambungan alunan kalimah. Ha? Itu kali ini kalimah yang pertama cuba baca. Ta'ruju. Yang kedua. Ya'rifu. Yang ketiga. Na'budu. Sekali lagi. Na'budu. Betul-betul. Nak. Na'budu. Du. 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 Nak budu minta budu. Ha? Itu minta budu. Du tu. Du. 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 Okey, bagus. Kemudian tak tubu. Tak tubu. Tak tubu. Yajlisu. Yajlisu. Kemudian najlisu. Okey, bagus. Jadi kita cuba alunkan dengan yang lepas kita menggunakan nahwan. Nahwan kali ini dengan ros. Ada di rumah sudah sedia kita menggunakan taranum ros. Agak pertama. Cuba satu dua mula. Ta'ruju ya'rifu na'budu taktubu yajlisu najlisu. Okey, cuba Umi angkat pertama. Ta'ruju ya'rifu na'budu. Okey, boleh? Taktubu taktubu yajlisu Nadrusu. Okey, ya? Latih lagi. Okey, harkat yang kedua. Ta'ruju. Satu, dua, mula. Ta'ruju ya'rifu na'budu taktubu yajlisu nadrusu. Okey, cuba Rashid. Ta'ruju ya'rifu na'budu taktubu yajlisu nadrusu. Nad. Nadrusu. Okey, bagus. Harkat yang ketiga. Satu, dua, mula. Ta'ruju ya'rifu na'budu taktubu yajlisu nadrusu. Bagus. Cuba Huda. Ta'ruju ya'rifu na'budu taktubu
Yajlisu nadrusu. Okey, boleh. Sekali lagi cuba Saqif, cuba naik sikit. Ta'ruju ya'rifu na'budu taktubu yajlisu nadrusu. Okey, bagus. Okey, cuba apa ni? Dapat tadi kan? Okey, Afif. Naik, kemudian turun. Ta'ruju ya'rifu na'budu taktubu yajlisu nadrusu. Nadrusu. Okey, bagus. Cuba kita buat ramai-ramai. Naik, kemudian turun. Satu, dua, mula. Ta'ruju ya'rifu na'budu taktubu yajlisu nadrusu. Okey. Harkat yang terakhir itu penurun. Okey, boleh turun? Ataupun nak jawab dulu? Jawab. Jawab dulu. Ta'ruju ya'rifu na'budu. Satu, dua, mula. Ta'ruju ya'rifu na'budu taktubu yajlisu nadrusu. Okey, eh? Kenapa bila kita sebut aja na'budu, dal selalunya seperti biasa orang kita ni sebut dal dia akan jadi tebal, na'budu. Cuba buka mulut, letak lidah di du, di bawah langit du, antara gigi depan lidah du. Cuba sebut du. Du, du lepas terus. Du. 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 Cuba lama. Du. 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 Cuba. Du. Du. Lambat, ha? Du. Cuba awak buat di tengah. Lidah duduk tengah. Du. 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 Nak bodoh. Bodoh. Ha, itu jadi macam orang Pakistan, orang sebelah-sebelah sana dia sebut ia kena aburu, eh? Ia kena aburu tu jadi lidah kita tengah-tengah, tak betul. Du, cuba sebut du. Du. Okey, bagus. Jadi nampaknya adik-adik kita telah menguasai itu alunan kalimah. Jadi sebelum kita masuk kepada segmen yang kedua, kita terus sambungan, iaitu kita ambil satu saja ke taranum, kemudian kita akan sambung. Okey, pilih satu. Takif. Mira. Ha? Mira. Oh, pilih Mira, eh. Asir ada, Nasreh ada, Mira. Bagus. Mira yang paling kecil sekali. Kita dengar, kemudian tanda harakat ataupun yang paling lagu, eh. Pasang telinga. Inni ana buka fakhnam عليك إنك في الوادي المقدس طوى. Okay, tiga saat daripada sekarang. Neng, som, sam. Okay, tamat. Letak pen masing-masing. Okay, thank you. Terima kasih. Letak pen. Oh, cepat kan? Cepat dulu. Rashid. Ambil, angkat. Cepat. Okay, angkat dulu. Semua angkat. Angkat. Afi angkat. Okey, ada di rumah ni. Macam mana? Jawapannya, kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam rancangan Mari Bertaranum. Ya Rabb. Baiklah. Kita sambung. Teka harkat atau teka taranum kita. Kita kembali dengan jawapan adik-adik, iaitu kita lihat Umi Mira Nahwan, Huda Mira Nahwan penutup, ini Malina Nahwan, Saqif tunjuk betul-betul kepada adik di rumah. Nahwan penutup, Nahwan penutup, Nahwan penutup. Okey, jawapannya, jawapannya orang Rashid ada baiki kan? Tadi Ras mula-mula kan? Tersalah kan? Okey, jawapannya apa dia? Nahwan. Tetapi ada
Ada apa? Uslah. Ada apa? Uslah. Ah, uslah. Kenapa tak tulis, Sakim? Tak muat. Sepatutnya nahwan campur dengan ras. Nahwan ras tadi ya. Jadi semua dapat 90, tak dapat 95 ke atas. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua Afif pilih. Nashrif. Nashrif, ah, kita dengar Nashrif, pasang telinga betul-betul. Inni anastu narun la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Okay, angkat jawapan masing-masing. Okey. Umi bagus, eh? Skema sikit, eh? Nahwan harkat yang kelima. Uda, mana satu jawapannya? Nahwan harkat yang keempat. Amalina, Bayati Husaini. Nahwan harkat yang ketiga. Nahwan tiga, nahwan tiga. Nampaknya adik perempuan semua fail kali ini. Semua salah. Adik lelaki semua betul. Harkat yang ketiga, eh? Harkat yang ketiga. Jawab. Masalul ladzina hum. Yang ketiga, Amalina Bayati Husaini. Bagus. Jauh, eh. Okey, yang last kali kita dengar daripada adik Asir. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Okey. Cuba angkat. Afif menjawab ras harkat yang ketiga. Rashid ras ketiga. Sakif ras ketiga. Malina jawab harkat ketiga. Ras, ras, semua ras. Okey. Jawapannya adalah ras harkat yang ke tiga. Yang ketiga. Jadi sebenarnya sekiranya adik-adik di rumah ataupun adik-adik di studio mendengar alunan daripada negara Arab, mereka membaca tidak mengikut harkat macam kita. Harkat satu, ada nama satu, dua, tiga. Cuma mungkin dia akan bagi tahu ras jawab. Ras jawabul jawab. Ras sika. Ras apa lagi? Nahwan ras. Ras jiharkah. Jadi kita letak satu, dua, tiga untuk menyenangkan adik-adik belajar. Bila kita kata harkat pertama, kita tahu ciri-ciri harkat pertama lagu ras. Ha, ini dia macam. Nahwan harkat pertama, ha, bergerak macam ni. Untuk memudah kita belajar sebenarnya. Kita terus kepada mad lazim. Okay, mad lazim harfi, ya. Kali ini sama juga bertajwid dan bertaranum pada hukum-hukum mad lazim harfi yang terdapat pada awal surah. Kali ini pada surah An-Naml, iaitu ta. Tosin. Perhatikan huruf yang terakhir apa dia? Tosin. Di mana? Lidah di mana? Di langit. Tosin. Sebab ada pelajar kita yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tosin. Tak tahu ke mana. Lidah ke mana? Mulut. Tosin. Tilka tosin. Okay, kita menggunakan Bayati dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mula. Bismillahirrahmanirrahim. Tosin. Tosin. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Bismillahirrahmanirrahim.
Qasim. Okey, cuba alunkan, Saqif. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim. Jadi nampaknya adik-adik kita telah menguasai mad lazim harfi dalam surah An-Naml. InsyaAllah kita akan jumpa pada episod yang akan datang. Persembahan adik-adik dalam Tarannum Ras Surah Al-Masad. InsyaAllah, jadi kita jumpa lagi dalam rancangan Mari Bertarannum. Ya Rabb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.